Kalau di Surabaya masih orang takut-takut, di sini lihat nih, nggak ada social distancing, coy. Nih semuanya ada plastik pembatas semua. Masa new normal akan segera dimulai dan seperti kita tahu ini face shield. Jadi face shield ini macam-macam bentuknya. Aku pakai face shield yang kacamata. Di masa new normal ini kita wajib memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya pakai face shield, pakai masker. Biasanya aku double sih face shield sama masker. Dan juga kita harus jaga social distancing dan rajin cuci tangan. Nah, Surabaya udah hampir masuk masa new normal. PSBB udah selesai. Kita akan lihat beberapa tempat di Surabaya apakah mereka udah mematuhi protokolnya dan seperti apa yang terjadi, apakah masyarakat bisa beradaptasi, hanya di video kali ini. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Surabaya udah lepas dari PSBB dan ini kita ke mall. Udah menjelang masa new normal. Apa yang terjadi di new normal Surabaya? Lebih peduli protokol kesehatan, semua udah pakai masker, face shield. So kita bakal lihat dari Surabaya selama fase menuju new normal setelah pelepasan PSBB. Siap. Ini ada tempat cuci tangan di sini, banyak tempat cuci tangan semuanya. Ini physical distancing ya. Oke, semua pakai face shield dan diukur ketika sebelum masuk kita ada di Galaxy Mall. Ya, terima kasih. Dan ternyata ini di Galaxy Mall Surabaya masih ada beberapa toko yang tutup. Tuh ada yang tutup tuh di depan dan orangnya memang nggak terlalu banyak di sini.
Starbucks, dicek, face shield, sama udah social distancing nih, words-nya bisa-bisa. Nih, ini di Starbucks nih. Protokol kesehatan semua. Bener. Dikurangi segini banyak kursinya. Bener-bener social distancing di sini semuanya. Mana maskernya? Oh itu. Gila. Jadi tadi gara-gara di luar panas suhu badan naik jadi 30 celupi nggak boleh masuk. Tapi setelah ngadem beberapa saat udah turun lagi. Repot kan? Hati-hati ya. Kalau masuk ke tempat-tempat keramaian, ademin dulu suhu tubuh kamu biar boleh masuk. Di tujuan plaza sepi nih, lebih sepi dari biasanya. Kita mau lihat kondisinya normal di sekeliling Surabaya. Kita udah di RTP nih, sepi. Kelihatan banget sih sepinya masih, walaupun udah mau menjelang masa new normal. Wendy's masih tutup di bawah dan AC-nya agak sedikit panas jadi. Oke. Masih sepi ternyata. Nih, jadi sekarang jalannya satu arah biar nggak tabrak-tabrakan. Nih, jadi agak rumit sih. Ada one way, ada batasan. Jadi kamu ngikutin rute ini. Gak main game. Ini di TT, Tunjungan Plaza Surabaya. Fashion itemnya begini sekarang cuy, mantap. Ditutup dan nih food courtnya masih agak sepi di TP, dan tiap meja sekarang ada pembatasnya kayak gini nih di TP. Udah kayak bilik warnet ya, tapi ini semua demi protokol kesehatannya kayak gini nih. Wih, kalau mau meeting agak susah di sini. Masih banyak yang tutup, kafe Betawi juga masih tutup, mana masa tutup. Keren nih, ada pelacak suhu tubuh di sini. Rumah sakit protokolnya tidak memperkenankan membesuk atau mengunjungi pasien. Di rumah sakit pun ada protokolnya lengkap. Ini rumah sakit nih. Ini protokol Galaxy. Ini juga sudah jualan masker ya. Di atas GM juga sepi nih, GM 3. Ya, protokolnya di Kopi Kenangan nih, di Galaxy Mall yang paling gede Surabaya nih. Wih, Kopi Kenangan satu-satu kayak begini, social distancing bener-bener nih sini nih. Ini Kopi Kenangan sama yang paling gede Surabaya. Ciputra World Surabaya nih, kosong parkirannya, kosong semuanya. Waduh, parkiran Ciputra World Surabaya jadi sepi. Mall ini yang kelihatannya masih terpukul, masih pada kosong parkiran mall-mall. Kita lihat dalam ya, masih banyak yang ditutup, situs ditutup, sini masih tutup, masih lengang nih di Ciputra World, kosong guys, pada tutup. Ada orang nih, kosong. Nih, maksudnya di sini hand sanitizer. Jadi udah dipisah-pisah social distancing kayak gini, dan ada sekat di setiap meja food court sekarang pakai sekat semua. Nah, itu masih ada yang tutup juga. Nih, beberapa tempat masih tutup di food court, saudara. Ini gila. Suasana new normal di Tretes. New normal padahal belum berarti normal, tapi ini rame, lebih rame dari biasanya nih.
emang gila guys. Nih. Rami Polo. Kalau di Surabaya masih orang takut-takut, di sini lihat nih, nggak ada social distancing, coy. Nih. Semua mepet-mepet, nggak ada jarak. Waduh, udah nggak peduli corona nih. Apa itu corona? Ada yang bisa kasih tahu saya? Oke, ya nih suasana di Tretes. Lanjutkan guys. Semoga Jatim nggak oke lagi ya. Oke, Tretes, Jawa Timur. Targetnya 2 minggu lagi bisa menurun kan? Tapi kalau protokolnya ini gimana nih? Masker ada nggak? Nih, apakah ini ada social distancing? Protokolnya jalan nggak ya? Masker ada nggak tuh? Masih pakai, masih ada yang pakai. Ini banyak yang nggak pakai juga ternyata. Gimana menurut kalian? Apakah Jawa Timur bisa menurun dalam 2 minggu?